ini sangat sakral. Dan di sini gemuruh gemuruh seperti gelegar gelegar guntur berbunyi dan bunyi mendesis bunyi di sini angin sepoi-sepoi dan ini tidak ada tumbuhan sama sekali di yang saya pagar itu tidak ada tumbuhan itu pun dan tidak ada kotoran itu pun yang jatuh memang bersih. Sekarang sudah 2024 perjalanan ini sudah lumayan panjang. Habis itu saya sudah selamat di sini, saya menemukan ini, saya tanam ulinnya itu, ulin masih ada itu, ulin yang sudah mati. Tanam itu tanda, tanam penampayan, dan saya menengahnya itu, pasang adat bersama. Saya disuruh para leluhur untuk jalan menyatukan kembali orang Dayak, disuruh saya masuk di sebuah bukit. Bukit itu ada kerajaan dalamnya. Itu di dalam mimpi saya, mas cerita ya. Mimpi saya itu ada satu sosok orang berbadan tinggi besar, berpakaian merah, ikat merah. Dia ngajak saya ke dalam. Dia akan masuk. Jadi, prosesnya saya bilang, kamu masuk aja dulu, nanti akan ramai. Saya masuk sampai saya di atas itu tetap masih sepi. Tiba-tiba saya disuruh berhenti. Katanya itu bangkumu katanya. Kamu silakan duduk di bangku itu. Jadi kenapa saya duduk di bangku ini saya bilang? Nanti orang-orang akan datang di sini. Saya bilang saya tidak sekolah, saya tidak punya kemampuan apa. Kami yang ngurusnya, kamu jangan mikir terendah sekolah, enggak mikir kenapa. Kamu satukan orang Dayak, kamu kumpulkan orang Dayak, kamu angkat adat-adat Dayak kembali yang hilang, kamu hidupkan. Ini enggak diketahui, harus diketahui. Enggak ada modal, jangan kamu hidupkan modal. Kamu berangkat aja, nanti kami nyiapkan. Jadi dengan waktu yang berjalan tidak pernah kekurangan. Maka berpesan kamu di mana-mana akan disambut orang. Saya berangkat yang disambut orang, kasih makan orang. Yang menerima saya. Saya kumpulkan mereka. Sampailah beribu-ribu sampai ke sini. Jadi saya sekarang mau bikin betang itu. Mungkin itu yang mereka masih itu. Bukit ini dan bukit ini. Anak bukit. Anak bukit. Anak bukit. Nah, ini dan ini yang bagi dan betang sama itu tidak mau kita ceritakan. Nah, saya disuruh kerajaan itu bukan berupa kerajaan, maksudnya kerajaan betang, tapi berupa kerajaan. Kan zaman dulu betang namanya kerajaan. Bukan seperti saya dibiayai oleh luhur, tidak tahu itu dari mana datang itu. Ya, bingung karena tidak ada modal. Sepuluh daya ini aku nanti Kaltara, Kalting, Kalsil kosok-kosok Kaltara, kosok Kalting, kosok Kalsil, kosok Kalting, kosok Kalbar saya masukin juga dan berhasil saya menyatukan saya kumpulkan sekarang udah 1000 perjalanannya ya. Sampai hari ini masih bertahap saya sebenarnya banyak orang yang mau membantu saya datang di sini, cuma saya menolak. Jadi saya sendiri yang bangun karena saya disuruh tidak ya, boleh bangun pakai uang orang. Nah, saya bangun pakai uang sendiri. Kalau saya bangun pakai uang orang dah zaman itu dah berdiri itu, cuma saya tolak semua pemerintah mau bangun saya tolak. Karena saya dilarang orangnya bangunnya harus saya bangun pakai uang sendiri. Kalau pakai uang pemerintah itu tahun dah jadi itu, kita tolak semua. Itu perjalanan saya, ya tujuannya adalah mengangkat akad martabat, mengembalikan identitas kita dari suku
yang tempat asalnya. Karena zaman berubah, nah, tahun 2040 kayak dua tahun berapa pun adat itu tetap ada. Karena biarpun bagaimana, manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat buang tanpa apa. Itu sekilas bagaimana. Udah besar, udah besar.